Dan saya nak tunjuk contoh kesan Al-Quran. Kesan Al-Quran bila dibaca, dia boleh menyentak hati dan dia boleh mengubah kehidupan manusia 180 ke 360. Ha? 180. Kalau 360, oh, balik semula. Orang kita cekak tu bahagian membetulkan yang salah tu. Tapi yang salah tak betul-betul pun. Ha? Okey, saya nak bagi contoh. Bagaimana kesan Al-Quran kepada orang kafir walaupun akhirnya dia tak beriman, iaitu berlaku kepada pembesar pemimpin musyrikin Mekah, nama dia Utbah bin Rabi'ah. Jadi Utbah bin Rabi'ah ni asalnya dia nak jumpa Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk beritahu pada Muhammad berhenti buat kerja dakwah. Ha, tengok bila Quran sampai pada musuh, mesti ada pertembungan, mesti ada penentangan. Itu tanda apa? Dakwah berlaku. Tak mungkin kita sampaikan dakwah yang benar kepada batil, batil okey je, cool je. Kamu nak berdakwah, silakan. Itu ada sentiro, betul tak? Okey, Utbah bin Rabi'ah diutus oleh orang musyriki supaya apa? Pergi jumpa Nabi Muhammad dan buat sesuatu supaya Nabi berhenti buat kerja dakwah. Yang paling menakutkan orang musyriki ni apa dia? Kerja dakwah ke buka kelas agama? Ha? Semula. Yang paling menakutkan orang non-muslim, kerja dakwah ke buka kelas agama? Ha? Oh, tahu lah. Masya Allah. Kalau setakat buka kelas, orang kafir takut tak? Takut tak? Tak. Sebab kelas agama bukan, bukan makna kelas agama tak penting. Kelas agama penting, tapi dia tak memberi kesan kepada selain pada yang belajar tu. Betul, sekadar dia aja. Tambah-tambah sekarang kalau belajar agama, kebanyakannya pun hanya untuk dapat sijil dan kerja, betul tak? Betul. Saya baru balik daripada Perak. Saya dah jumpa seorang. Kita nak interview dia lah untuk mengajar di bawah terjaan GAD. Saya tanya belajar kat mana? Dia kata belajar kat pondok. Pondok tu terkenal lah di Kedah, saya tak nak sebut nama. Berapa tahun? 7 tahun. Ada hafal Quran? Ada. Berapa juzuk? 5 juzuk. Umur berapa sekarang? 24 tahun. Sekarang buat apa? Cuci surau. Saya terkejut. Ngaji pondok agama yang yang antara yang terkenal, 7 tahun, hafal Quran 5 juzuk, kerja cuci surau. Kerja apa ni? Siap. Saya tanya, awak tak mengajar mana-mana? Oh, tak boleh. Saya kalau nak mengajar, kena murajaah balik. Ada mengajar apa-apa? Adalah Iqra. Mengajar Iqra. Setelah belajar 7 tahun, setelah hafal 5 juzuk. Itu contoh tu. Satu. Rugi tak masa dihabiskan? Kalau nak mengajar Iqra, perlu tak pergi mengaji sampai 7 tahun? Perlu tak? Betul tak? Kalau nak mengajar Iqra, perlu tak hafal 5 juzuk? Tak perlu. Rugi. Satu contoh. Tengok sistem pendidikan. Saya kata, ya Allah, ruginya masa. Umur 24. Saya tak tahu yang tempat lain, tapi itu antara satu contoh. Ilmu pun tak berkesan, dakwah tak berjalan. Okey, benda-benda macam ni kita kena fikir. Kalau kita tak fikir, benda ni akan berterusan kan. Habis masa, buku sekolah semakin bertambah, mak tahfiz semakin bercambah, pelajar tahfiz tapi masyarakat tak berubah. Tapi Allah puji Nabi kan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dengan sebab Quran ni engkau
mempunyai akhlak yang sangat hebat. Sebab apa? Sebab Quran. Kana khuluquhu al-Quran. Nabi berjaya menjadi para sahabat tu Quran yang bergerak. Di mana saja jumpa sahabat, nampak gambaran Al-Quran pada peribadi sahabat. Di mana saja sahabat berada, di pasar, dalam rumah, di jalan, dalam peperangan, nampak akhlak Al-Quran dalam masa 23 tahun kan? Tapi kita kalau tengok sekarang, pernah tak terkejut tengok budak-budak yang hafal Quran 30 juzuk, tengok akhlak dia, terkejut. Ya Allah, bagusnya dia akhlak, tertib. Pernah tak terkejut jumpa seorang budak hafal Quran? Pernah? Saya tak kata tak ada, tapi saya tanya, pernah tak jumpa? Hebat akhlak dia. Sebab apa? Sama dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Kita tak jumpa kan? Tak jumpa. Tapi sahabat, ramai sahabat, kita tahu tak, dalam bilangan sahabat lebih kurang masa Nabi wafat lebih kurang 124,000. Tapi kita tahu tak berapa ramai sahabat yang hafal Quran 30 juzuk? Tahu tak? Lebih kurang 100 orang sahabat saja. Satu orang saja yang hafal lengkap. Yang lain tu hafal beberapa surah, tetapi akhlak mereka akhlak Al-Quran yang 124,000 tu. Nah, itu kesan didikan Rasulullah yang silibusnya adalah Al-Quran.